wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Kali ini saya berada di stasiun Kalisat, teman-teman. Nah ini ya. Nah kita kali ini akan menuju pasar ayam Kalisat, teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe teman ya, biar channel ini makin semangat upload video selanjutnya, dan aktifin juga loncengnya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita ikuti terus, kita ke pasar ayam Kalisat, teman-teman. Nah kalau hari Rabu seperti ini di pasar Kalisat, teman-teman ya, pasar luar. Jadi kalau hari Rabu di sini tuh banyak dagangan kain, teman-teman. Kalau hari-hari biasa nggak ada, teman-teman ya, jadi cuma hari Rabu aja. Nah kita ini ke pasar ayamnya dari stasiun Kalisat tadi, teman-teman. Dari stasiun itu jalannya lurus, teman-teman. Simpatika, teman-teman. Kalau arah ke sana itu ya bundaran Kalisat, dan kita ambil yang belok kiri, teman-teman. Sekarang berada di depan polseknya, teman-teman ya. Sedangkan pasar ayamnya, nah di situ, teman-teman. Nah kita bakal nyebrang ke situ dulu, teman-teman ya. Oke teman ya, kita sudah berada di area pasar depan polsek Kalisat, teman-teman ya. Oke teman, kita ikuti terus. Kita akan lihat ayam bangkok di pasar Kalisat, teman-teman. Nah ini di bandrol 400, teman-teman ya. Kita bawa 200, teman-teman. Ini masih terjadi nego di bandrolnya 400. Ini masih jadi rebutan yang nawar, teman-teman. Yakin banyak nabor di mana berano. Ayamnya masih fresh, teman-teman. Iya. Masih fresh, masih lurus ini. Lawan terus, lawan terus. Lawan sudah naik 250 ini, teman-teman. Tak ada buri. Berlebih, bro.
Aku ngomong Gres, Gres. Wengon itu teman-teman ya, di Pandrol 400 itu. Pandrol. Nah ini dia teman-teman ya, Wengon yang di Pandrol 400. Mungkin ini masih bisa dinego teman-teman. Ayamnya masih Gres ini teman-teman. Mantap itu. Ini 250 teman-teman ya. Mabung sedih, mabung lagi teman-teman. Kondisi bulu mau